Mau cuci tangan. Oh, ini air laut atau apa? Saya nggak ngerti. Ini buat duket kan? Ini buat masang duket. Nggak ada yang ngerti. Oh iya, yang itu tuh yang pakai topi biru di belakangnya. Nah, yang jempol. Ini lebih. Nah. Kegiatan pengambilan sampah plastik. Lalu kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pelepas liaran peti. Kami mempersiapkan 300 peti untuk kita akan menempatkan diri di pinggir pantai dan nanti peti akan ini berjalan menuju ke air. Aduh. Wow, heran bang, heran. Geser kau dapat. Bongga, gini bu, bongga. Kan udah tadi. Iya, tuh. Tuh, ibu sudah bangun. Woi, baju abu. Pergi aja. Iya, ngatur orang pas di sini malah mereka. Cari gabung. Mau nggak? Dari di sini bareng hari ini memang gua kerja di sini. Mas, kameranya masuk ke rumah gitu. Pasti ini pasti clear. Anissa, ya. Komentar dong tentang tutiknya. Komentar Yuk, tentang tutiknya. Anissa. Takutnya bisa terbalik itu Mbak naroknya. Anissa. Anissa ini baru pertama kali lepas di Lombok ya, Mbak. Bagus banget ya ampun. Mbak. Ini baru pertama kali lepas di Lombok. Pertama kali. Gimana kesannya? Lombok gimana Mbak? Panas. Akhirnya nyemplung juga kan? Sudah banget. Mas, ya. Ibu negara mau apa? Kemarin bulan madu di sini ya Mbak? Iya. Berapa hari? Oh iya. Jadi kita nambah ya. Ayo, Pak. Kan, kasih, Bu.